Halo teman-teman semua, selamat datang di MaxMew Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengunci akun Facebook agar tidak bisa ditemukan orang. Atau paling tidak ini menjaga privasi teman-teman semua supaya tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, caranya mudah, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita masuk dulu ke Facebook, kemudian kita pergi ke pengaturan. Ya, di sini ada pengaturan dan privacy. Kemudian di situ ada pilihan pintasan privacy. Nah, teman-teman coba scroll ke bawah terlebih dahulu. Dan teman-teman silakan cari yang namanya itu tinjauan beberapa pengaturan privacy penting. Nah, ini nih. Ya, yang ini. Nah, kemudian teman-teman tekan dan teman-teman bisa ngelihat di situ siapa yang dapat melihat hal yang dibagikan, menjaga akun tetap aman, dan masih banyak lagi di situ pilihannya. Kemudian teman-teman pilih bagaimana orang menemukan Anda di Facebook. Nah, teman-teman tekan itu dan teman-teman tekan lanjutkan. Nah, di sini ada permintaan pertemanan. Nah, teman-teman bisa ngatur siapa orang yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan. Nah, di sini ada semua orang, terus ada teman dari teman. Nah, berarti kalau teman dari teman itu membutuhkan rekomendasi dari teman terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada nomor telepon dan email. Jadi teman-teman bisa ngatur siapa yang bisa melihat nomor telepon dan email teman-teman semua. Selanjutnya di sini ada mesin pencari. Jadi teman-teman di sini mesin pencari seperti Google ataupun Yahoo ataupun Bing itu bisa menautkan link tentang profil teman-teman, dan jika dinonaktifkan maka di mesin pencari itu Facebook teman-teman tidak akan muncul, tapi jika search langsung di Facebook itu masih tetap bisa muncul, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman komen di kolom komentar, like video ini dan subscribe MaxMew Channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video.